Selamat pagi yang indah bagi kita semuanya. Harapan kami, kita semua merasa gembira dalam menyambut hari ini. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih banyak atas pagi ini. Tuhan telah membangunkan kami, memberikan. ...napas kehidupan bagi kami pribadi, lepas pribadi. Pagi hari ini kamu, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan karena kami anak-anakmu semua yang mendengarkannya akan merenungkannya. Kami berdoa dalam nama anakmu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini tanggal 15 April 2023... Kita akan mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 3 yang berbunyi dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaiknya sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri demikianlah firman Tuhan Yesus Kristus adalah pemimpin sekaligus Sekaligus guru paling sempurna, daripadanya lah kita dapat belajar banyak hal, khususnya dalam hal kerendahan hati. Kerendahan hati yang Yesus tunjukkan sangatlah luar biasa dan agung. Yesus yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, Allah turun ke dunia, meninggalkan semua kenyamanannya, keagungannya, dan kemewahannya. Ia hadir bukan hanya untuk menjadi sekadar manusia biasa. Melainkan ia hadir untuk menjadi hamba. Kerendahan hati Yesus semakin nampak ketika ia dengan jabatannya sebagai guru dan Tuhan yang mencuci kaki murid-muridnya. Bagaimanapun, kita tidak mungkin sama seperti Kristus dalam merendahkan hati, sebab Dia adalah Allah yang sempurna. Sedangkan kita adalah manusia yang berdosa dan terbatas, namun setidaknya ada tiga hal yang dapat kita teladani. Dari kerendahan hati Yesus Kristus, pertama harus ada kesatuan, atau secara sederhana harus ada solidaritas. Kita semua adalah satu di dalam Kristus. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kita supaya kita mengasihi sesama. Yang menarik di sini, kasih kepada sesama bukan dilakukan seperti kepada teman tetangga kakak adik maupun orang tua kita. Mengasihi sesama yang Tuhan minta dari kita adalah mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Rasul Paulus menggambarkan hubungan kita dengan sesama seperti anggota tubuh. Masing-masing kita adalah anggota tubuh Kristus. Perumpamaan yang dipakai di sini cukup menarik. Anggota tubuh manusia itu saling terkait tidak ada anggota tubuh yang mampu menjalankan fungsinya sendiri. Misalnya, tangan kita tidak akan berfungsi tanpa ada koordinasi atau perintah dari otak. Begitu juga anggota tubuh lainnya, maka perempuan anggota tubuh yang dipakai oleh rasul Paulus ini mau mengingatkan kita akan ketidaksempurnaan dan keterbatasan kita. Setiap anggota tubuh Kristus wajib bahu-membahu tolong-menolong dan saling melengkapi dalam melaksanakan setiap tugas dan pelayanannya. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu teladanilah sikap rendah hati Yesus Kristus. Dua, hindari sikap egosentris kita semua untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Jika kita mau belajar untuk rendah hati, jangan pernah jadikan diri kita sebagai pusat perhatian. Artinya, jangan melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapat pujian atau kehormatan bagi diri kita sendiri. Lakukanlah semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Tiga, mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Yang tertulis dalam ayat tiga dan empat. Kita, sebagai yang terutama, orang lain, sadarilah untuk tidak mengutamakan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Maka dari itu, perlu ada pengorbanan, berkorban waktu, pikiran, tenaga, maupun uang. Cara hidup seperti ini dapat kita lihat pada jemaat mula-mula yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 45. Dikatakan bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka juga menjual harta milik mereka dan membagi-bagikan kepada semua orang yang membutuhkan. Kebiasaan ini dilakukan terus-menerus. Melakukan ketiga hal itu bukanlah perkara yang mudah. Saya kira, adalah hal normal jika kita menghendaki pujian dari orang lain. Tapi janganlah pujian yang diberikan pada kita membuat kita menjadi sombong. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai teladan dalam hal kerendahan hati. Kerendahan hati Kristus membuat kita bisa diselamatkan. Kita yang patut dihukum karena dosa dan kesalahan kita, tetapi karena Allah mengasihi kita ia dengan segala kerendahan hatinya mau turun ke dunia. Bukan hanya datang ke dunia, ia bahkan menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Kematiannya itulah yang menyelamatkan kita dari dosa. Betapa berartinya kerendahan hati Kristus bagi kita. Kerendahan hati Kristus sangat berarti bagi kita, mungkin kerendahan hati kita juga akan sangat berarti bagi orang lain menjadi pertanyaan bagi kita yang telah menerima karya keselamatan dan penebusan Kristus maukah kita belajar untuk rendah hati kerendahan hati kita bisa sangat berarti bagi orang banyak yang ada di sekeliling kita dan bagi diri kita sendiri raja salomo mengatakan dalam amsal 22 ayat 4 ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapak kami di sorga, terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami bersikap rendah hati di dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan. Tuhan, maha pengasih dan maha penyayang, biarlah roh kudus-Mu yang hadir di dalam hati, pikiran dan jiwa kami yang memperbaharui hidup kami agar kami dapat hidup dalam kerendahan hati Tuhan. Karena kerendahan hati itu menciptakan kegembiraan, sukacita bagi diri kami, baik bagi diri orang lain. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhanlah yang menanamkan kerendahan hati itu ke dalam hati, pikiran dan jiwa kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa buat saudara-saudari kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, berikanlah kekuatan, berikanlah kesembuhan dan kesehatan bagi mereka. Berkatilah obat-obat yang mereka makan, Tuhan. Berkati juga para medis yang merawat dan mengurus mereka. Pada saat ini juga, kami mau berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran maupun yang berlang tahun pernikahan. Berkati, lindungi, sertai, jagailah mereka Tuhan di dalam menjalani kehidupannya dan berikan juga rejeki yang berlimpah. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mau bekerja, Tuhanlah yang menemani, memberikan kekuatan, kebijaksanaan bagi mereka untuk melakukan aktivitas mereka masing-masing Tuhan. Berkati juga mereka dalam perjalanannya mudu, menuju pekerjaannya Tuhan. Tuhan ma pengasih dan ma penyayang, Tuhan juga yang memberikan rezeki yang berlimpah bagi mereka di dalam melakukan setiap aktivitas dan pekerjaannya masing-masing. Tuhan terima kasih atas segala sesuatu berkat yang sudah kami terima sampai saat ini. Kami semua mengucap syukur kepada Tuhan dan kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama nakmu Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Horas.